Sangat fun. Gimana? Sudah ada kolektor? Sudah, ini mah udah pengalaman banyak. Bagus ya. Kolektornya sangat the best. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Ini mamang saya. Oh? Halo, hai, Olga. Mamang, mamang. Om Sas, perlihatin dulu dong. Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Baik. Mau dipanggil kolektor saya? Oh iya, Sob. Buat referensi. Oh iya, buat ini kan udah ada dua nih, Mang. Iya. Olga iya, sama Rio. Satu lagi. Satu lagi. Jadi biar... Tom, Sas? Ini the best ini, Mang. Saya mau jadi kolektor juga. Cuman mau perbandingan sama yang lain juga. Sama Olga, sama Rio juga. Ini dia. Ini kolektor. Sangar, ya. Apa kabar? Ini kolektor? Kolektor. Kolektor apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, koleksinya apa-apa? Pokoknya, Le, the best kolektor aja. The best? The best kolektor. Kolektor. Disingkat debt kolektor, bagus. Kolektor tuh yang ngumpulin koleksi barang-barang, debt kolektor penagih utang dong. Ini bagaimana sih? Salah. Aduh, salah lagi. Iya, debt kolektor, the best kolektor, berarti paling bagus itu. Bukan the best kolektor paling bagus. Kalau ini debt kolektor kan yang nagih utang yang suka. Ini kolektor yang kayak begini bener. Ini bagus kerjanya ini, buat nagih-nagih. Tadi diem begini. Emang di setelnya kayak gini. Dikata robot. Salah jadi. Salah, bukan ini ya. Mamang gimana? Emang si Sule punya utang suruh bawa debt collector? Gitu makanya mungkin saya yang punya hutang ya. Udah, pokoknya mamang salah. Udah, saya mau ngobrol lagi sama Olga jadi, mau ke rumahnya. Ini dipulangkan saja. Tanya dulu. Mas, biasa nagih di mana? Boleh. Nanti boleh.